Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengupdate perkembangan dari sawi pak coy 11 HST. Ya, sawi pak coy hidroponik 11 HST. Dan seperti inilah penampakannya. Daunnya sudah mulai kelihatan dan sebentar lagi akan muncul dari aqua netpotnya. Saya menggunakan PVC abu-abu dengan sistem NFT ini. Ini seperti ini perakarannya. Ini 11 HST. Saya menyemai pada tanggal 11 bulan 8, pindah tanam pada tanggal 15 dan sekarang tanggal 5. Kita akan coba melihat PPM-nya. Seperti biasa, kita ambil ini yang kotor. Oke, kita ambil, kita ukur PPM-nya berapa. Nah, itu dia PPM-nya, yaitu 2980. Nah, hampir mencapai nilai 3000. Dan tanaman tidak mengalami apa-apa, baik-baik saja. Tetap sehat, tetap hijau, tetap berkembang dengan baik. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini agar bisa mengupdate video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.